What do you think about tomorrow match? Interesting. Yeah, interesting match. Persibaya good result in the last match and we did not in Bandung. So we have to climb back immediately and our target is to play good football tomorrow and make sure that the 3 points will go back to Bandung tomorrow. Persiapannya seperti halnya pertandingan menjelang pertandingan lawan Persela, hanya punya waktu 3 hari. Satu dipakai untuk rest, pas pertandingan, satu recovery dan satu official training itu yang apa kami lakukan untuk beberapa pertandingan ini sampai ke depan masih seperti itu, jaraknya 4 hari 4 hari. Jadi itu bisa kesiapan dalam latihan dan pemain untuk laga lawan Persib ini ada beberapa yang tidak bisa tampil sudah diketahui bersama di video karena kartu merah kemudian Osvaldo Hai yang harus pergi ke Papua dan Opan Octavianus yang mengalami cedera. Sebenarnya Alhamdulillah sudah tampil, bisa dia dan sudah siapkan untuk melawan Persib besok. Itu aja persiapannya. Terima kasih. Alhamdulillah semua pemain yang datang ke sini dalam keadaan siap dan persiapan kita di Bandung cukup bagus dan kita datang ke sini dengan tujuan meraih hasil maksimal yaitu 3 poin dan besok kita akan kerja keras untuk mewujudkannya. Ya untuk saya dan teman-teman, kami sudah melakukan pertandingan kemarin dan kami sekarang sudah mulai fokus untuk pertandingan hari esok. Dan saya rasa apa yang tadi dikatakan pelatih, siapapun penggantinya pemain yang tidak main, saya rasa semua siap untuk pertandingan hari esok. Mungkin dan semua punya motivasi untuk menang di hari esok. Oke, kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman.